pemasukan 700.000, pengeluaran 200.000, keluar masuk 900.000, keluar ke kanan 5.000, keluar ke kiri 10.000, nggak keluar ngeden. Udah sahur belum lo? Belum, baru jam 11:30-an. Masa sahur? Terminal sepi amat ya? Lu mabok ya? Bulan puasa mabok, lu gak ada pikiran ya belum? Mata lu lo. Enggak, sorry, mata lu kelihatannya kayak kebanyakan ginian nih. Obat? Hah? Obat? Banyakan obat? Bukan, korekan gigong. Udah sahur belum lo? Hah? Lu ngapain? Weh, tidur mah jangan di situ. Terminal ini gue yang kuasain, lu mau gue tabokin lu. Ya selamat malam. Maaf ya Pak Polisi. Nggak melek nih orang baru. Gue kata polisi. Pak Polisi. Bentar lu, ini senjatanya bentar. Oke. Ya Pak, numpang tanya ya Pak ya. Kalau rumahnya jurusan bis ke Yogyakarta mana ya? Yogyakarta. Ya Pak ya. Ini berangkatnya jam 4:55 lewat. Lewatnya lewat mana ya? Semarang. Bapak, ini berangkatnya jam 4:55. Lewat mana sih? Maksudnya benar ya, Mbak? Yeah. Berangkat jam 4:55 lewat. Semarang. Ke Yogyakarta. Ih, polisi mata duitan. Jangan gampang kali ya. Pak, kan? Hati-hati ya. Ada preman. Mas, maaf Pak, saya enggak salah Pak. Saya enggak punya duit Pak. Aduh Pak, tolongin Pak. Emang gue disangka polisi, awas lo. Tenang aja polisi tangan. JP. Jam berapa kali? Jam 4:55. Lewat mana? Lewat 55. Pertanyaan saya, 55 itu daerah mana? Redup. Ciledug ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan lagi. Ah, emang preman nyusahin, Dik. Polisi baik. Karena orang lagi kagak melek ini, dia biarin aja. Mana mata gatel lagi. Nih, Pak. Nih, berangkatnya mau ke Jogja, bisnya yang di sini. Mana, Pak? Abeh. Hah? Itu yang itunya, platnya Abeh. Yogyakarta. Ya AB. Plat serinya ya. AB. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Gua minta duit bisa lah. Ini saya udah ngasih tahu nih. Ya. Yogyakarta. Ya Bapak baik. Terima kasih. Kali-kali sama lu, kali takut diwakilin gua dong. Nggak ada duit, mama. Saya nggak tahu, Pak. Siapa? Lu ngajak salaman ya? Minta duit! Lu nggak tahu gua preman? Aki-aki kupingnya harus kenal! Apaan? Lu nggak
tegas sih ngomongnya. Preman dimain-main. Tasnya mau dibawa ke mobil. Oh, tasnya dibawa ke mobil. Boleh. Boleh. Enak begitu. Apa kasih tahu? Apanya? Tas yang saya bawa ke bus. Siapanya? Tas. Apaan? Tas. Ya. Ya. Apaan? Otot. Sama dia enak banget, sama gua apaan mulu. Ya, pelan-pelan ngomongnya. Harus ada pinor apa? Ya. bantuin Ben, Ben. Bantuin Ben, angkatin Ben. Kenapa? Ada kuntilanak. Cewek cantik dikasih kuntilanak. Kenapa? Takut kalian lihat kau. Mesin, mesin. Kenapa, Bri? Kenapa? Tarik nafas. Tarik nafas. Renggang kedalaman. Baru ngomong. Tarik nafas. Oke. Keluarin pelan-pelan. Ngomong, oke. Okay. Hop. Iya. Bang! Bang, cepet, bang! Nih. Laper, iya. Laper. Jadi ada kardus isinya beginian hilang semua. Iya ini semua. Oh. Bentuknya warna biru emang pas banget. Ini Akri. Jadi ini juga dicopet. Segini banyak yang nggak ada yang pinter orang. Dompetnya yang hilang berapa? Satu apa dua? Hah? Dua. Lupa. Coba lihat dompet hilang lagi dompetnya satu lagi. Coba. Ini dompet saya, Bang. Dompetnya kayak gini bukan? Iya, benar. Ambil. Lalu, ayo lu. Coba lihat dompet dia. Keren. Buat dompetnya yang hilang berapa? 3, 4. Coba lihat. Ini, begini juga, hitam juga. Ambil. Pakai apaan? Enggak, ini bawain bang, bawain. Ini pasangan copet kali ya. Mau diapain? Bang bawain. Masuk itu, tapi kok ya. Berhenti busnya yang nggak jalan-jalan bang? Hah? Ini pintunya belum dibolongin. Oh. Ya, sebentar. Orang gila, mobilnya nggak jalan. Mau kemana, Mbak? Mau kemana? Kita mau ke Jogja. Jogja. Lewat ini berarti Lamongan. Iya. Berarti lewat situ kan? Iya. Mbak mau kemana Mbak? Mau ke kampung. Kampungnya jurusan? Ikut Jogja. Berarti lewat Kalimalang. Lewat. Ya udah lewat terus ya. Bentar. Mau dibawain? Kalian udah selesai itu. Satu lagi. Ya, ini. Oh ini. Iya. Biar cepet ya Mbak ya. Biar sampai selamat ya. Iya terima kasih. Hati-hati Mas ya. Iya. Lewat pintu dompet. Wah dompet juga. Iya. Bentar. Masukin bagian depan bang. Dompetnya kan dibawa semua. Orang gila. Berat dibawain jadi. Kalian namanya dompet kan disimpen. Jurusan Jogja, Solo, Surabaya. Mas, kita masuk ke busnya. Maaf mas, mas kecapeannya mas. Resletingnya tuh. Ya, penumpang jurusan Jogja. Ya. Solo sama Surabaya. Ya, sudah ditunggu di bus. Mau kita yang bawain barangnya ke bus.
Tadi udah dibawain sama tadi udah dibawain sama orang yang anak muda tadi. Oh, enggak. Iya, iya. Kita yang resmi. Resmi. Ini resmi. Oh, yang tadi enggak resmi. Enggak. Jadi baru saya maling lagi. Yang bukan resmi ini kayaknya nih. Resletingnya rapi. Emang enggak juga resmi ini. Resmi resleting jebol. Sebentar. Yang resmi ini berdua. Pakai seragam. Tadi itu. Yang ini pakai seragam, yang kalau nggak pakai seragam itu tidak resmi. Jadi gimana? Aduh!